Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat bapak-bapak tokoh-tokoh nasional, bapak wakil bupati, anggota DPRD, hadirin hadirat yang kami muliakan, saat ini akan kita bacakan pertama dari Ketua Elkam Sumatera Barat, dari Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar, dari BEM Sumatera Barat, dan dari Bundo Kanduang. Pernyataan sikap dari hasil seminar nasional, hasil seminar kebangsaan di Padang pada tanggal 28 Februari 2023. Hari ini kita bacakan di Bukit Marapalam. Kami silakan kepada Ketua Elkam Sumatera Barat menyampaikan pernyataan ini dan diikuti oleh Majelis Ulama, BEM, dan Bundo Kanduang agar bisa kita saksikan bersama-sama terhadap keberadaan dan kelanjutan bangsa agama kita di Indonesia. Silakan Pak Ketua Elkam Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan dan membacakan piagam Minangkabau Nan 10 dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang Maha Allah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Mengetahui, kami masyarakat Minangkabau yang hadir pada dialog kebangsaan umat Islam di Hotel Pangeran Bix 2023 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kami sepakat tetap setia kepada konstitusi dasar yang telah dirumuskan oleh Founding Father negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yakni Pancasila dan Undang Dasar 1945. Dua, telah terjadi upaya penyalahgunaan wewenang dalam hal berbentuk korupsi, penegakan hukum, pembuatan perundang-undangan ataupun aturan pihak yang sudah menyangkut untuk membahayakan kehidupan kebangsaan negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh suatu kelompok kekuatan untuk atas nama negara dan perlu kita bela untuk kita luruskan. Tiga, menolak tegas segala bentuk new infansi, new kolonialisasi yang merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, baik itu secara terbuka maupun tertutup oleh siapapun terhadap negara Indonesia. Empat, menolak tegas segala upaya adu domba, provokasi, program de-islamisasi, Islamfobia, infiltrasi, fitnah, dan pemutarbalikan fakta sejarah, kriminalisasi, intimidasi terhadap rakyat, umat Islam, dan Pancasila. Dan meminta semua pihak untuk segera berhenti mengasosiasikan umat Islam dengan stigma buruk, radikalisme, intoleransi, politik identitas, di mana hal ini kami anggap sebagai upaya membungkam dan menyudutkan umat Islam yang taat beribadah serta tidak mau ikut manut dengan keinginan suatu kelompok politik tertentu yang anti kepada keberadaan agama dan Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin dalam konstitusi kita dan Pancasila. Lima, bersepakat untuk bersama berjuang menyelamatkan nasib bangsa ini dari serangan perang asimetris yang menyasar kedaulatan bangsa ini, seperti upaya kudeta konstitusi, merubah ideologi Pancasila, perang ekonomi, perang budaya, proxy war, perampokan sumber kekayaan alam, infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,
serta menggunakan kekuatan negara untuk kekuasaan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi. 6. Mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan, umat Islam, dan masyarakat luas agar kembali menjadi kekuatan civil society yang kuat dengan azas kearifan lokal berupa semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watinaniyah, semangat gotong royong, dan kesadaran jihad untuk bersama menyelamatkan nasib bangsa ini ke depan. Baik melalui perjuangan linear politik negara maupun non-linear, politik insidental negara yang dijamin konstitusi Undang-Undang 1945. 7. Meminta semua pihak untuk secara sadar menghentikan segala bentuk upaya, perilaku, agenda tertentu yang bisa membahayakan keutuhan negara, serta juga menghentikan penggunaan kekuatan aparatur sebagai alat kekuasaan negara untuk kepentingan kekuasaan kelompok politik tertentu yang telah banyak melukai, menyakiti, dan mengkhianati rakyat selama ini. 8. Mendukung penuh upaya perbaikan, kritikan, perlawanan, action plan dari pihak manapun juga terhadap jalannya roda pemerintahan yang dianggap dan telah jauh melenceng dari amanat konstitusi dan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa. 9. Menindaklanjuti kesepakatan hari ini dengan membentuk, melebur atau bergabung dengan kelompok perjuang masyarakat yang sudah ada dan yang sudah ada terbentuk karena melawan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan penguasa yang otoriter. Hanya dengan dakwah dan kekuatan civil society yang konstitusional. 10. Masyarakat Minangkabau dalam falsafah hidup adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh jiwa raga, dengan bertekad sejak hari ini akan terus menyuarakan kebaikan, merajut persatuan, menghidupkan kekuatan, baik fisik maupun non-fisik, baik material maupun spiritual, baik sendiri maupun kelompok, untuk menjadi benteng pertahanan bangsa Indonesia yang solid, tangguh, dan militan. Semangat dan spirit ini akan terus digelorakan mulai dari keluarga, kaum, kampung, dan negari-negari di seluruh ranah Minangkabau. Padang 28 Februari 2023 ditandatangani nanti oleh tiga tungku sejarangan, tiga tali nan sapilin, Bundo Kanduang, mahasiswa serana Minangkabau. Takbir! 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 Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Selesai. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Dr. Andes Haji Bakhtiar Hamsah mewakili tokoh nasional. Beliau adalah mantan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, cadiak pandai, niniak mama, bundo kanduang, pemuda-pemudi pagar nagari, orang-orang tua kita, yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ini ada Jenderal Fuad, ada Jenderal Hasanuddin, ini kalau kita sudah banyak jenderal, membuat kita lebih semangat lagi menegakkan keadilan dan kebenaran. Betul nggak? Inilah fungsinya jenderal itu. Karena jenderal-jenderal kita ini adalah jenderal yang berasal dari rakyat, bukan jenderal bayaran. Jenderal kita ini mengerti tentang hidup dan menderitanya rakyat.
dan dia merasakan bagaimana penderitaan rakyat itu. Kalau jenderal bayaran, dia tinggal di istana. Jika ada partai yang bagus, kalau perlu di kupnya. Nah, itu jenderal bayaran namanya itu. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Rahman dan yang Rahim, yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, khususnya bagi orang Minangkabau, nikmat Islam. Mengapa filosofi Islam? Karena filosofi kita adat bersandi sarak, sarak bersandi kita pula. Di dalam kondisi di mana terjadi proses degradasi, penurunan akhlak, maka salah satu upaya kita terutama di Minangkabau, bagaimana kita bisa menjaga akhlak anak-anak dan keturunan kita. Kita harus menjaga jangan ada infiltrasi dari luar sehingga akhlak kita menjadi porak-poranda. Kita harus menjadi benteng terhadap manusia seutuhnya yang dicita-citakan oleh pencetus republik ini. Hadirin yang terhormat, kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan perdebatan pada waktu kita merdeka, kita kagum dengan orang-orang tua kita. Sumbangsih cendekiawan orang Minang terhadap konstitusi itu besar. Kata-kata ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa lahir dari orang yang tidak beragama. Dan betapa orang-orang Minang ini penuh dengan kompromi. Dikala tuntutan untuk melaksanakan Piagam Jakarta, kata-kata 13 ya, itu dikompromikan dengan mengganti ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada selain Islam yang punya Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak ingin mengupas itu lebih lanjut. Nanti Refli Harun marah. Macam Profesor Tata Negara pula Pak Bahti hari ini. Hadirin yang terhormat, dalam konstelasi seperti itu, maka bulan Februari yang lalu kita melakukan seminar kebangsaan. Dilakukan oleh para alim ulama, cerdik pandai, intelektual. Kita hadirkan juga mereka yang ada di dalam pemerintahan menjelaskan dan membayangkan bagaimana keadaan pemerintahan kita. Kemana akan kita tuju? Apa cita-cita kita berbangsa dan bernegara itu? Itu semua kita bahas di dalam seminar kebangsaan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa seminar kebangsaan yang dilakukan itu adalah cita-cita murni untuk membangun bangsa dan negara ini. Tidak ada di situ terselip keinginan yang macam-macam. Karena kita cinta terhadap republik ini. Kecintaan kita terhadap negara ini enggak perlu ditawar-tawar. Enggak usah orang mengukur bahwa orang Minang tidak cinta. Jangan ada pikiran mengatakan bahwa orang Minang tidak Pancasilais. Orang Minang paling Pancasilais. Kitalah pemilik republik ini. Juga rakyat-rakyat Indonesia yang cinta negara ini. Betul gak? Kita menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar kemiskinan bisa kita kurangi. Agar anak-anak bisa sekolah karena pendapatan kita bertambah. Agar kita menjadi bangsa yang cerdas. Supaya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih maju dari kita. Itulah cita-cita kita. Mengapa kita ingin merdeka dan mempunyai negara yang kita sebut Indonesia ini. Hadirin yang terhormat,
Inilah berapa hal yang ingin saya sampaikan. Kami berterima kasih khususnya kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang tadi sudah mendengarkan keputusan pembacaan keputusan 10 piagam Minangkabau. Kepada panitia, terima kasih banyak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, para datuk-datuk yang di sekitar Puncak Marapalam ini, begitu juga pejabat pemerintah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terima kasih. Teman-teman anggota DPR, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan. Dan satu yang ingin saya ingatkan, kita sini berkumpul, berjuang, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menegakkan keadilan di republik ini. Oleh karena itu, kita bertekad segala kezaliman yang ada harus kita hancurkan. Jika pemerintahan zalim, pemerintahan yang zalim harus disanggah. Jika pemerintahan itu adil, pemerintahan yang adil itulah yang harus dihormati. Raja alim, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Itu filosofi kita. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak. Dan saya merasa berada di tengah bapak-bapak dan ibu kembali muda untuk berjuang menegakkan kebenaran ini. Kita ingin pemimpin ke depan, pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. Kita ingin pemimpin ke depan, pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Allahu Akbar! Kita tidak ingin ditipu-tipu lagi. Pura-pura miskin, tapi di balik itu dia kaya. Ya, kita tidak ingin pemimpin yang melempar-lemparkan, memberikan uang kepada rakyat. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan lapangan kerja supaya rakyat bisa bekerja. Jangan jadikan rakyat menjadi pengemis. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bisa membangun negeri ini dengan tetap menjaga harga diri rakyatnya, bukan menjadi pengemis. Itu harapan kita. Ya, dan saya berharap kita ingin perubahan di republik ini, dan pemimpin yang membawa perubahanlah itu yang akan dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sekali lagi Ketua Panitia, terima kasih. Para Datuk, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat pejuang mubalih-mubalih yang ada di Sumatera Barat, adik-adik mahasiswa. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya, Bundo Kanduang, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepada Ketua Elkam, terima kasih. Ya, bukti bahwa betapa adat itu di Sumatera Barat ini kita kokohkan. Dia benar-benar bersemayam di hati masyarakat Minangkabau. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali dari 75 negari yang melaksanakan satu event, satu negari satu event. Inilah negari yang melaksanakan acara itu yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh nasional kita. Terima kasih. Terasa kurang kiranya kalau Pak Jenderal Pak Gatot Nurmantio tidak memberikan satu dua patah kata di Puncak Marapalam ini. Kami silakan. Hidup Jenderal! Hidup Jenderal! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, Nini Mama, cedik pandai, alim ulama, bunda kandung Lampe, Irame Rumah Gadang, Limpapeh Rumah Gadang. Di sini hadir Pak Bahtiar, hadir Pak Bupati, Pak Bupati, para datu, para alim ulama, para pemuda, dan saya datang dengan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Fuad Basah, datu juga, Brigjen Marinir Hasan, Profesor Hafiz, yang lainnya Ketua LKM, Pak Fauzi, para datu sekalian. Saya datang di sini diundang di acara ini, bagaimana saya tidak datang? Karena tempat ini mengandung empat unsur, yaitu wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam, dan wisata religius. Allahu Akbar. Anda ingin lihat keindahan alam, datang ke sini. Lihat budaya, datang ke sini. Sejarah, datang sini. Religius, datang sini. Dan ini yang sangat luar biasa, memperingati 200 tahun yang lalu, mengakhiri Perang Padri, perbedaan antara yang menegakkan agama dengan budaya. Diambil jalan tengah, menghilangkan budaya yang bertentangan dengan agama. Maka budaya bersandi sarah, sarah berdadi kitabullah. Kejadian hari ini yang saya komunikasi dengan Bang Jul, Ketua Panitia, dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi media sosial yang begitu gencar. Para pemuda dan pemudi, ingat yang punya inisiatif ini para pemuda dan pemudi, yang khawatir bahwa agama sudah akan ditinggalkan, budaya sudah akan ditinggalkan karena perkembangan situasi. Maka diingatkan oleh para pemuda dengan acara ini untuk mengingat kembali lagi kepada tungku yang paling utama di negeri ini, yaitu antara budaya dan agama sudah tidak ada perbedaan. Inilah yang sebabkan sangat luar biasa dari kejadian ini. Dan di puncak acara ini diadakan pembacaan deklarasi gagam Minangkabau Nan 10. Ini saya yakin, hakul yakin, dari falsafah tanah Minang, bahwa orang Minang itu tidak ada yang silau kena petir. Karena sebelum petir menyambar sudah tahu dia tutup mata. Orang Minang lihat di laut hanya berkilat saja, dia sudah tahu itu ikan laki atau ikan perempuan. Maka lahirnya Nan 10 ini adalah karena semua orang Minang sadar apabila dibiarkan bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Sebagai pertanggungjawaban, para orang tua, kakek nenek kita semuanya yang terdahulu merawat, merajut Nusantara untuk menyatu ini sehingga kita bisa merdeka, maka dibuatlah kekafatan ini dalam bentuk 10 piagam Nan Minangkabau. Suatu hal yang sangat luar biasa. Saya hanya mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bisa menyaksikan tempat ini di tempat yang bersejarah ini yang sangat luar biasa sesuai dengan fasa-fasa-fasah di Minangkabau. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Pak Bupati, Pak Bupati, datuk-datuk, para alim ulama, para pemuda, bunda kandung yang semuanya membuat acara ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing kita semuanya untuk tetap bersemangat untuk menjaga negara yang sangat kita cintai ini bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada dua tokoh nasional, dan kalau kita minta semua, apalagi Pak Refli Harun, itu memakan waktu yang sangat panjang. Tapi beliau hadir hari ini, yang kita lihat setiap saat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang terhormat, terima kasih. Dan kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita bacakan dan yang disampaikan itu
akan didengar oleh Yang Maha Pendengar itu, akan dikabulkan oleh Sang Pengijabah Doa. Bapak-bapak sekalian, mari kita bersama-sama bertakbir agak 3 kali agar Yang Maha mendengar bahwa beliau kita besarkan, agar berubah sesegeranya bangsa dan negara ini ke arah yang lebih lurus dan benar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Zul, Ketua Panitia. Mudah-mudahan acara ini akan semangat dan akan sukses dengan hadirnya beliau mengantarkan doa dan pemikiran serta perjuangan masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.